the Afakri Ramadan Indonesia. Iqbal Ramadan yang merupakan mantan dari grup musik CGR memang baru saja menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah menengah atas di salah satu sekolah yang berada di Amerika Serikat. Tentunya Iqbal pun kini sudah mempunyai keinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi sebagai bentuk dari cita-citanya. Ditemui saat kembalinya di tanah air, Iqbal pun mengungkapkan sedikit mengenai pendidikan yang akan ia jalani ke depan. Masih nunggu, kalau jurusannya udah apply, udah semuanya, tapi masih nunggu. Nilai itu, jadi kalau IB, kalau International Baccalaureate itu, jadi kita ujian, nanti keluarnya baru bulan Juli. Jadi ujiannya baru kemarin, ini nggak tahu nilainya. Nggak tahu mau kuliah di mana, bisa aja di sini, bisa di luar. Masuk kuliah tuh masih September, jadi dan syutingnya itu Juli-Agustus, jadi saya ada waktu, pasti. Dan ini udah dijadwalin dari kemarin gue sebelum lulus, jadi gue udah bikin breakdown schedule pas gue masih di sana. Ini jadwal ujian gue, ini jadwal summer gue, ini jadwal kuliah gue masukin di sini. Masukin deh tuh kapan readingnya, kayak segala macam. Meskipun pada bulan September mendatang mengaku sudah harus menjalani kuliah, namun Iqbal kini kembali terlihat menjalani syuting untuk proyek film terbarunya. Melihat hal tersebut, lalu apakah pekerjaannya itu tidak mengganggu pendidikan yang akan dijalaninya nanti? Menjalani ya jalanin aja, sekarang udah lulus. Iya, maksudnya setelah kerja keras gue 2 tahun, sekarang lulus. Jadi ya sekarang saatnya kembali ke Indonesia untuk sementara, untuk berkarya. Dan kebetulan ketika gue kembali, gue udah 2 kali kembali ke Indonesia dan dua-duanya kebetulan bersyukur banget dapat proyeknya yang besar-besar gitu ya. Jadi ini lebih tanggung jawab buat gue, proses pendewasaan juga buat gue untuk bisa benar-benar belajar untuk apa ya, bisa belajar untuk soal acting gue, untuk bisa ketemu teman-teman baru, ketemu sama Mawar segala macam, tukar pikiran, sharing, dan semoga gue selalu bisa seperti ini sih. Jadi pendidikan gue lancar, tapi juga karir gue juga lancar.